Halo guys, balik lagi di channel gue. Sekarang gue mau ngasih tahu lo gimana caranya bisa dapetin penginapan hotel secara gratis dari OYO. Kebetulan gue dapet voucher di email. Sebelum gue lanjutin pembicaraan ini, lo bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan. Buat kalian yang mau kayak gue, kalian bisa berkontribusi di Google Local gue dan tetap ngirim foto aja, dan gue juga nggak tahu gitu gue bakalan dapat. Dari yang gue lihat di forum sih, yang di bawah level gue sih dia cuma dapat 50% dan gue dapat free satu malam dengan maksimum voucher 250.000. ya worth it lah, gue bisa ngajak keluarga gue gitu, bisa main-main deket sini, dan kebetulan gue emang tinggal di daerah Jakarta Barat. Dan voucher ini bisa digunakan di hotel OYO manapun. Kalian cukup buka aplikasi, dan kalau kalian mendapat invite dari teman kalian, ambil aja, karena kalian berdua itu bakalan dapat 10.000. Dari situ kalian bisa lihat banyak hotel-hotel atau yang bekerja sama dengan OYO gitu. Soalnya OYO ini kan memang aplikasi dari India gitu, udah booming di India dan baru running sekarang di Indonesia. Banyak juga yang menggunakan aplikasi ini gitu. Kan aplikasi ini setahu gue itu running tuh 2018 dan mulai sekarang expand gitu. Banyak sih hotel-hotel yang aplikasi, maksud gue aplikasi mirip ini, semacam kayak Red Doors. Begini caranya. Gue anggap lo udah punya aplikasi OYO. Kalau yang belum punya bisa download dulu OYO. Ini dia tampilannya, ini nomornya, masukin nomor lo. Tunggu kode OTP-nya. Ya, udah bisa. Langsung masuk sendiri ya. Kalau yang belum punya, lo registrasi kayak gini. Setelah itu, pilih hotelnya. Tanggapin aja. Oh, udah selesai. Nah, di sininya nih. Kodenya copy. Masukin di sini. Apply. Karena gua udah bisa, udah kemarin udah gua pakai. Jadi tinggal pukul. Thank you udah mampir di channel gue. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan jangan lupa ikutin terus channel gue di travel vlog-vlog lainnya. See you, bye-bye.